Pasangan M. Nasir dan Naldi S. Rinara mengakui kemenangan Dendi Ramadona dan Marzuki di Pilkada Pesawaran 2020. Nasir dan Naldi juga legowo dengan kekalahan tersebut. Hal itu disampaikan paslon 1 tersebut usai rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU Pesawaran Senin kemarin. Meski demikian, ada beberapa catatan bagi KPU sebagai penyelenggara agar kedepannya lebih baik lagi. Sementara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pilkada Pesawaran 2020 yang diadakan KPU di Museum Transmigrasi, Gedong Tataan, pasangan Dendi dan Marzuki meraih 130.436 suara, dan pasangan Nasir dan Naldi meraih 101.890 suara. Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino mengatakan, setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara selesai, selanjutnya menanti keputusan KPU Pusat untuk menetapkan hasil akhir atau pemenang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2020. Dari Pesawaran Lampung, Suryanto, Monologis TV.